A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li basyarin ay yukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhayya bi iznihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Shadaqallahul azim. Waqala Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yabqa minan nubuwah illa al-mubashirat. Qalu wa mal mubashirat? Qala ar-ru'ya as-salihah. Para hadirin, para pemirsa kaum muslimin muslimat yang budiman dimanapun Anda berada, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pesan kepada kita terkait masalah proses informasi dari Allah untuk disampaikan kepada manusia-manusia pilihan. Ayat tadi adalah mengilustrasikan, menggambarkan bagaimana tata cara, metode ketika informasi-informasi itu hendak disampaikan kepada manusia-manusia pilihannya. Baik, saya akan ulangi lagi membaca firman-firman Allah yang suci itu. Wa ma kana li basyarin ay yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhayya bi iznihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Wa ma kana li basyarin, dan tidak patut bagi Allah untuk berbicara langsung kepada manusia. Illa wahyan, wa ma kana li basyarin ay yukallimahu Allah illa wahyan, kecuali melalui wahyu. Wahyan ditafsiri dalam tafsir Jalalain fil manami au bi ilhamin, wahyu yang melalui mimpi, atau juga wahyu yang disebut dengan anugerah dari Allah yang disebut ilham. Ilham itu dalam bahasa Jawa pangaweruh, kalau dalam bahasa Jawa pangaweruh. Illa wahyan au min wara'i hijab, atau berkomunikasi dari belakang tabir, min wara'i hijab, belakang hijab. Au yursila rasula, atau Allah mengutus utusannya untuk menyampaikan wahyu kepada mursil, atau kepada mursil, orang yang menjadi target penginformasian wahyu. Ini tiga cara Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyampaikan wahyu kepada orang-orang yang dipilihnya. Tata cara Allah menyampaikan informasi itu, yang pertama adalah illa wahyan, wahyu, melalui wahyu. Ay fil manami au bi ilhamin, melalui proses mimpi atau juga ilham. Itu yang pertama. Dan ini banyak terjadi di kalangan kita sebagai kaum muslimin muslimat, sebagai umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengalami proses-proses seperti ini. Zaman dulu, zamannya para sahabat, banyak yang mengalami seperti ini. Zaman dulu, zamannya ulama-ulama soleh, banyak juga yang mengalami seperti itu. Artinya mubasyirat. Wahyan ay fil manami mubasyirat au busra minallah. Kabar gembira dari Allah subhanahu wa ta'ala, busra minallah, kabar baik dari Allah subhanahu wa ta'ala terkait nanti peristiwa-peristiwa yang bakal terjadi, atau kadang yang belum terjadi, atau kadang juga yang sedang terjadi. Dan peristiwa-peristiwa ini sekarang bukan peristiwanya, tapi mimpi-mimpinya ini, wahyan ay fil manami au bi ilhamin, dialami oleh sosok pemuda yang bernama Syed Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Beliau mengalami proses seperti ini.
I do not see Allah. I just feel His presence in my dreams. I feel that Allah is on Arsh al-Azim, His magnificent supreme throne, which extends beyond the heavens and the earth, and His voice is coming down, descending from beyond the sky. Sometimes I see a very magnificent Nur, emanating with a radiance I cannot describe, and His voice resonates from within it. I am not saying that this Nur is Allah, but rather it is a magnificent version of Nur that Allah created. Allah is beyond everything to be classified as a Nur, and He is the creator of Nur. The voice of Allah is unbelievable. It is filled with mercy and purity that is beyond words. Allah's voice in my dreams is highly exalted and has no weakness of running out of breath while talking. In one of my dreams I had seen earlier, Allah subhanahu wa ta'ala told me, Qasim, just before sleeping, read Surah Ikhlas, Surah Falaq, and Surah Nas so that shaitan stays away from you. And I have been doing so every single night. He Azza wa Jal would give me advice on how to avoid all types of shirk and how to be a better human being overall. Artinya apa? Kalau ada orang mengatakan bahwa Muhammad Qasim bertemu dengan Allah, enggak mungkin. Karena Allah itu tidak pernah bisa dilihat. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi mereka salah memahami terkait wahyan fil manami au bi ilhamin. Sayyid Muhammad Qasim bertemu dengan Allah 500 kali, wah murtad begitu. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'. Yang dimaksud di sini adalah bukan zatnya Allahnya. Ini juga pernah dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat pernah bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, ketika berdialog dengan Allah itu, apakah engkau wahai Rasul melihat Allah?" Rasul menjawab apa? "Saya melihat cahaya." "Bagaimana saya melihat Allah, orang terhalang dengan cahaya?" Kata Rasulullah seperti itu. Walaupun pada satu waktu Rasulullah juga bisa melihat langsung dengan zatnya Allah itu, tapi ini kan masih sangat tabu dan masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Tapi yang jelas adalah bahwa wahyan fil manami au bi ilhamin ini terjadi pada Rasulullah, terjadi pada kepada para nabi-nabi Allah yang terdahulu. Jadi prosesnya adalah penyampaian informasi-informasi langitnya melalui wahyu. Wahyunya itu bisa juga melalui mimpi, atau Allah mengutus utusannya, ay malakan ka Jibril, seperti malaikat Jibril, kama waqa'a li Musa alaihi salam, dan seterusnya. Ini sangat luar biasa. Wahyan fil manami aw bil ham ini sangat luar biasa dan menarik untuk kita kaji. Karena ini bagian dari proses tata cara bagaimana Allah menginformasikan kepada manusia-manusia pilihannya untuk informasi-informasi langit atau mubasyirat atau busra minallah atau ru'ya as-solihah atau ru'ya as-sodiqah. Selanjutnya adalah au yursila rasula au mi waro'i hijabin, atau Allah berdialog dengan orang-orang pilihannya itu di belakang tabir. Dan ini juga dialami oleh Sayyid Muhammad Qasim. Sayyid Muhammad Qasim tidak pernah melihat Allah secara langsung seperti apa Allah itu. Tapi terkadang Sayyid Muhammad Qasim juga mendengar Allah berbicara di belakang tabir. Ini rumusnya aumi waro'i hijabin. Ayyastami'a kalamahu, kata penafsiran ulama begitu, supaya itu memperdengarkan kalam-kalamnya Allahnya. Tapi Allah berbicaranya di belakang tabir, aumi waro'i hijabin. Ini dialami oleh Sayyid Muhammad Qasim. Sayyid Muhammad Qasim tidak pernah melihat Allah langsung. Jadi para pemirsa, para kaum muslimin muslimat, jangan salah paham terkait masalah ini. Karena ada anggapan bahwa Sayyid Muhammad Qasim melihat Allah, Allah itu enggak bisa dilihat. Allah itu enggak bisa dilihat secara langsung zatnya. Kalau Muhammad Qasim melihat Allah berarti itu ajarannya sesat dan seterusnya. Bukan begitu. Rumusnya bukan begitu. Pengakuan Sayyid Muhammad Qasim adalah bahwa Sayyid Muhammad Qasim tidak pernah melihat Allah.
kalaupun berdialog atau mendapatkan informasi, Allah berbicara di belakang tabir atau au mi wara'i hijabin ay yasma'u kalamahu, ay yusma'a kalamahu, supaya diperdengarkan kalam-kalamnya Allah, tapi di belakang tabir. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai', Allah itu tidak bisa disamakan dengan apapun dan sangat luar biasa Allah, tidak bisa digambarkan oleh kita. Jangankan zatnya Allahnya, ciptaan Allahnya saja yang disebut dengan nur itu sudah sangat luar biasa. Makanya dalam surat, di dalam Al-Quran itu, di surat An-Nur dijelaskan Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wala ghurbiyyah, yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsasu nar, nurun ala nur, nurun ala nur. Ciptaan Allah yang disebut nur itu nurun ala nur. Yahdillahu linurihi mayasha wa yadribullahu al-amthal nas wallahu bikulli syai'in alim. Penjelasan berikutnya insyaallah di video selanjutnya.